Indahnya Ramadan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Atakum Ramadan syahrun mubarak. Fardallahu alaikum siyamahu. Tuftahu fihi abwabus sama' wa tughlaqu fihi abwabul jahim wa tughallu fihi maradatu syayatin." Maksudnya, telah datang kepada kalian bulan Ramadan, bulan yang penuh keberkatan. Allah Subhanahu Wa Taala telah mewajibkan puasa ke atas kalian. Pada bulan ini dibuka pintu-pintu langit dan ditutup pintu-pintu neraka serta dibelenggu syaitan. Sidang pendengar rahimakumullah, kini kita berada di gerbang ketibaan bulan Ramadan yang mulia. Di antara kemuliaan bulan Ramadan ini adalah yang pertama, bulan Ramadan adalah bulan yang diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, pada bulan ini telah diwajibkan ibadah puasa ke atas hamba-hamba Allah Subhanahu Wa Taala. Yang ketiga, pada bulan ini ditutup pintu-pintu neraka dan dibuka seluas-luasnya pintu syurga. Dengan erti kata lain, Allah Subhanahu Wa Taala mencurahkan rahmatnya kepada hamba-hambanya sepanjang bulan ini. Yang keempat, pada bulan ini syaitan akan ditangkap dan dibelenggu supaya tidak menyesatkan hamba-hamba Allah Subhanahu Wa Taala. Sidang pendengar rahimakumullah, sama-samalah kita meriahkan bulan Ramadan kali ini dengan perbanyakkan amalan-amalan soleh, ibadat, ketaatan. Insya-Allah semoga Ramadan ini akan menjadi lebih gemilang daripada Ramadan-Ramadan yang sebelum ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.